Yang jual risol cakep begini pantesan laku lah. Iya, yang beli cuma satu doang lagi yang beli. Oh iya, sih. Satu kita udah ngasih. Les Iya, mau mana hari ini? Mau ini. Dia masih vitamin. Mau. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Keliling dunia, dunia. Ajak-ajak lah. Leslar, Lesti dan Bilar memang sukses bikin kita baper. Apalagi di malam hari ini, mereka bucin banget. Bucin tingkat 2, level dewa. Ya, diawali dengan Lesti yang mengunggah foto dirinya di feed Instagramnya. Begitu anggun dan nampak cantik si dedek nih. Kemudian ia menuliskan caption yang cukup menarik. Nunggu Kang Risol pose dulu setitik. Siapa lagi Kang Risol itu? Ya, dia itu adalah Rizky Billar. Rizky Billar pun bertanya pada si dedek Lesti, si Amis nungguin Kang Risol yang mana? Lesti kejora kemudian menjawab, Kang Risolnya dedek kan cuma satu. Ya kamu itu. Wih, susut banget kan? Nunggu lama juga Bunda super maklum kok. Wahahaha. Bunda, kata Lesti. Kang Risol ditunggu kepastiannya dari pelanggan setia tuh. Vitamin nih dari dedek. Rapatkan barisan love photo. Susut banget kan guys? Ya, tentu saja. Dalam unggahan terbarunya, Lesti Kejora pun mengunggah foto. Soal foto dirinya yang nampak dari samping melangkah ke depan dan menenteng tas, percaya diri, kakinya diangkat. Ini mendekat bahwa dia sudah membuang masa lalu dan ingin menggapai masa depan yang lebih ceria. Langkah tegak, maju jalan, tulis captionnya dia. Ya, memang Lesti dan Bilar adalah pasangan sejoli yang ingin kita jodohkan melalui doa kita. Ya, bukan medik deh, menjodohkan melalui doa kita agar mereka memang segera memantaskan diri, memantapkan hati untuk menjadi sepasang kekasih yang mengikat janji suci. Ya, di pernikahan nanti, pelaminan yang sungguh dinanti-nanti oleh para fan Leslar. Fan Leslar garis keras. Namun, tentunya hal ini tak mudah, tak semudah membalikkan telapak tangan bagi Kang Risol karena usahanya hanya menjual risol. Namun, sampai saat ini, keseriusan keduanya mulai nampak nyata bahwa memang Lesti dan Bilar memang sungguh mereka adalah sepasang kekasih. Kegemoyan, keuangan, kekiutan yang mereka berikan pada kita ini menandakan bahwa mereka sudah tak main-main lagi. Kode-kode di feed Instagramnya pada malam hari ini menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar serius melangkah ke jenjang berikutnya, yakni akan segera menikah. Keseriusan mereka berdua serta keuangan yang bikin semua
Van Leslar, baik dari orang biasa hingga artis, menjadi cute. Dan di feed Instagram ini membuktikan bahwa mereka sudah tak sungkan lagi menyebut pasangannya satu sama lain. Dan tentu para sahabat mereka semua mendukung dua sejoli yang lagi dimampu cinta ini untuk segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi kalau kalian perhatikan, ketika Bilar meminta kepastian untuk Dedek menunjukkan siapakah si Kang Risol, tukang risol, penjual risol yang ditunggu-tunggu itu, ya Lesti pun memastikan dan memberikan jawaban bahwa adalah Rizky Billar, ya, yang cuma satu orang, yakni Rizky Billar. Tak ada lagi orang yang dekat, yang mesra, yang bikin kita kiut kecuali Rizky Billar. Maka sudah nampak jelas di malam hari ini kebaperan tingkat dewa yang mereka persembahkan untuk kita semua. Makanya bagi kalian yang ingin selalu disuguhi kebaperan terbaru, teranyar, terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar, kalian tidak usah ragu-ragu lagi untuk langsung stay tune di channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kawan digesrekan kekiutan kabar terbaru tentang mereka berdua. Secepatnya kalian dapatkan update-nya setiap saat. Like dan share tentunya agar kawan kebaperan yang kalian rasakan tak hanya disimpan di dalam hati kalian saja. Kita berbagi bersedekah kebaperan kepada sahabat, teman, pasangan kita agar sama-sama ikut baper bersama kita semua. Oke, itu saja. Kita doakan semoga kita semua, kalian para penonton budiman, ini diberikan kesehatan, kekuatan, serta selalu diberikan kesejahteraan, rezekinya melimpah sehingga bisa selalu stay tune dan nonton acara Lesti yang bikin kita cute abis. Oke, yang terakhir, terima kasih telah menonton. Yuk, dari kita, bye-bye.